Dalam video lepas, korang dah ikut dalam pengembaraan saya untuk mencari Dorado. Trip yang mencabar, yang penting Dorado telah kita tawang, guys. Saya masih di Bolivia. Perjalanan saya kali ini dipenuhi dengan masalah. Saya hampir merempat di Bolivia. Namun, semangat saya tidak luntur. Berkat Tuhan menyebelahi saya. Saya dapat pancing di sungai di sempadan Bolivia dan Brazil untuk bertemu ikan legenda. Ikan ini bersiung. Penduduk tempatan memanggilnya Dracula. Saya kenal ikan ini sebagai bayaran. Pada awalnya, ikan ini bukanlah menjadi misi utama saya. Kerana saya ditipu, takdir membawa saya ke Cana Negro Fishing Lodge. Hi guys, so Dorado kita dah habis. Sekarang saya masih di Bolivia, berbaki 8 hari lagi sebelum saya kena terbang balik ke Malaysia, guys. Dan apa yang terjadi dalam 8 hari ni, guys? Saya ditipu oleh kawan sendiri, guys. Di mana, guys, saya hilang $4,000 dan saya terbazir 5 hari baki trip saya ikut satu trip sesat. Sesat, guys, pasal diorang sendiri tak tahu spot tu kat mana. Akhirnya, guys, saya kat bandar Santa Cruz kesorangan, tak ada duit, tak tahu apa nak buat. Tapi guys, pantang mundur kecuali bini call. Saya selalu pegang pada prinsip ni, guys. Dan pada masa ini, saya tak call bini saya. Saya call semua kawan saya dan saya minta tolong, guys. Pada masa ni lah, guys, seorang sahabat saya aturkan untuk saya satu trip untuk pergi pancing kat satu spot tanpa saya keluar duit satu sen pun, guys. Dan untuk kita ke spot ni, guys, kita kena terbang daripada lapangan terbang Santa Cruz ke Cana Negro Fishing Lodge. Di mana, guys, game kita kat sini sekarang adalah untuk pancing di semua sungai-sungai yang memisahkan Bolivia dan Brazil. Setibanya kita kat spot, guys, saya tak bazir masa. Saya terus keluar pancing. Pasal saya sekarang baki ada 3 hari lagi, guys, sebelum saya kena balik ke Malaysia. Tempat ni baru, guys, dan boatman kat sini diorang tak boleh nak cakap bahasa Inggeris. Jadi saya terpaksa gunakan pengalaman sendiri untuk mencari ikan kat sini, guys. Saya pun belengkas lah, guys. Masalahnya kat sini, guys, buaya. Buaya ada kat semua tempat, guys. Tiap-tiap kali saya belengkas, bukan ikan yang datang sambar ke bang saya, tapi dia yang sibuk. Sampai lewat petang pun sama, guys. Saya, guys, bukannya saya takut pada buaya. Saya lagi takut pada Tuhan. Dan kat sini, guys, niat saya bukan untuk pergi tangkap dia. Setahu saya, kalau kita tak kacau dia, dia takkan kacau kita. Sorry, nah. Adon, por favor. Back my lure. Kacau tak kacau, dah dia ngap je bang aku, guys. Aku dah memang tak ada pilihan lain. Aku pun kena pujuk dia lah, guys. Semua bahasa aku goreng, guys. Jerman, Itali, Spanyol. Yelah, takut goreng Jawa kan, dia tak faham pula. Tapi nasib baik lah, guys, dia lepaskan balik juga. Pasal, guys, hari dah lewat petang. Dan kalau saya fight dengan buaya ni, memang takkan ada penghujung. Keesokan harinya, guys, aku dah bangun awal. Aku dah mula casting kat depan base camp tu, bertemankan dengan Charlie. Charlie ni, guys, buaya peliharaan orang kat sini lah. Boleh kata jinak jugalah dia. Casting kat depan base camp, guys, takde strike. Boatman aku cakap dia akan bawa aku ke spot yang frenzy. Dia tunjuk isyarat tangan letup-letup. Aku dah boleh agak lah, guys. Kat spot yang dia bawa tu, guys, kita kena land base. Frenzy ke tak, saya tak tahu, guys. Jom kita tengok. Oi, 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 oi
Oi. Oi, Sukuna. Oi. Oi. Hey, Kaiman. Puta, Kaiman. My fish. Ini guys, first time aku pancing peacock bass kat tempat asal dia guys. Excited aku. Nice size peacock bass. Peacock bass ni guys, ada banyak jenis. Ada Orinoco, ada Tamensis, ada Melani, ada banyak lah guys. Dan peacock bass yang kita jumpa kat negara kita ni guys, bukannya peacock bass yang original. Dia bukan ikan asal negara kita. Ikan yang dibawa masuk oleh pengusaha-pengusaha akuarium dulu dan dilepaskan di perairan kita guys. Dan bezanya guys, kat sini kita pancing peacock bass banding dengan negara kita lah. Kalau kat sini guys, tempat dia berarus. Manakala di negara kita guys, kita akan pancing di lombong-lombong. There we go. Oh, there we go. Come on. Betul lah apa bot man ni cakap. Spot ni memang frenzy guys. Pagi tu, saya rasa saya dah strike lebih kurang 20 ekor. Pindah spot sikit, strike. Baling kat tempat lain, strike. Memang cendol. Nice fish, eh? 1 kilo plus. Sudah penat pancing bau matahari guys, kita berhenti kejap untuk makan lunch. Kita makan PB guys, PB bakar. Sedap guys, kalau cam dengan kicap cili padi ni. Masa tengah makan tu guys, boatman ada mula cakap pasal ikan lain yang ada kat sini. Saya tak faham sangat lah guys, tapi saya dah boleh agak. Jadi lepas makan guys, boatman bawa saya ke satu spot ni dan saya mula mengilat. Namun apa yang boatman cakap tadi bermain di pikiran saya guys. Saya tak pasti kalau ikan yang dimaksudkannya tadi adalah payara. Pasal mengikut sifat-sifat fizikal yang dia cakap, dengan gigi taring, dengan badan panjang, saya rasa itu memang ikan payara. Tapi disebutnya sebagai Draco. Dan setahu saya, payara tak ada kat Bolivia ni guys. Boom! Tapi sayang guys, tak lekat. Yang saya pasti guys, ikan tadi bukan BB guys. Memang bukan BB. Tak apa, kita paling lagi sekali guys. Boom, boom, boom. Tiga kali dia letup guys. Tapi yang naik ikan peacock bass, mustahil lah guys. Mustahil ikan tadi ikan peacock bass. Kalau kita tengok balik video ni guys, sirip dorsal ikan yang pecah air tadi adalah tajam dan menegak. Dan kalau kita tengok ciri ikan peacock bass ni guys, sirip dorsal dia adalah panjang dan mendatar. Saya pasti ikan tadi bukan ikan peacock bass guys. Tapi sekarang saya tak boleh nak komunikasi dan confirm dengan boatman pasal saya tak faham apa yang dia cakap. Kita kena pulang balik ke base camp untuk dapatkan kepastian guys. Hari ketiga guys, hari terakhir saya di sini. Semalam guys, kita menghala ke barat dan kita berjaya tangkap banyak peacock bass. Hari ni guys, kita akan menghala ke timur sungai dan saya excited guys. Pasal malam tadi guys, dengan bantuan jurubahasa di base camp, saya dapat sembang panjang dengan boatman. Sekarang saya dapat tahu ada ikan payara kat sini guys. Dan hari ni kita akan ke sungai yang menghala ke timur kerana kat sinilah lubuk ikan payara. Ikan idaman saya guys. Memang ikan ni dah lama saya target. Excited lah guys. Betul-betul excited.
Sampainya di spot guys, saya terus blankas. Ikan betong guys. Betong ni guys adalah sebenarnya Trayara. Trayara ni guys adalah adik kepada Aymara. Aymara lebih dikenali sebagai wolffish. Ha, kalau nak bandingkan ikan ni guys dengan ikan negara kita, Trayara ni lebih kurang macam haruan kita. Dan Aymara adalah lebih kurang macam toman kita. Kenapa guys? Pasal Trayara boleh dijumpai di seluruh basin Amazon. Sama macam haruan kita. Aymara pula hanya pada sesetengah tempat. Sama juga macam toman kita guys. Dua-dua jenis ikan ni guys, karakteristik ikannya adalah hampir sama, hanya boleh dijumpai di lain-lain benua. Itu je beza dia guys. Dan pagi tu guys, saya tak tahu kenapa saya asyik strike betong je memanjang. Saya tak nak betong guys. Dan saya sengaja cuba lucutkan dia, tapi dia tak nak lucut pula. Lepas seko naik, saya baling balik kat tempat lain. Kena dia lagi. Saya jadi stres guys. Pasal Boatman janji nak bawa ke spot Payara. Dan saya tengok spot ni langsung tak macam spot Payara guys. Betong, betong, betong. Tuku nari ya. Dan pada masa inilah guys, saya sedar Boatman tak bawa saya lagi ke spot Payara. Pasal bila saya tanya dia guys, dia jawab dia tak nak saya kumpau kerana Payara tak makan umpan top water, dia cakap. Payara hanya makan umpan selam dalam. Jam saya guys. Pasal benda ni memang dia dah pesan malam semalam. Tapi saya ni pula jenis liat nak pakai umpan selam dalam guys. Hari pula dah lewat petang. Saya terpaksa mengalah guys. Dan pada masa inilah guys, Boatman bawa saya ke spot Payara. Kat spot Payara tu guys, saya tak pakai pun gemang deep. Pasal guys, sungai ini tak dalam sangat. Dan hati saya cakap Payara akan ambil top water. Kumpau pun kumpau pilah. Kalau saya tak cuba, saya takkan tahu. Dan saya baling guys. Dan tiap-tiap kali saya baling guys, saya boleh dengar rungutan Boatman kat belakang. Dan saya faham guys pasal niat dia baik. Dia tak nak saya kumpau. Tapi saya masih teruskan balingan guys. Saya rasa ini balingan saya yang ke-11 guys. Saya biarkan gewang tu hanyut sebelum saya mula menggerakkan gewang saya. Dan sebaik saja saya mulakan walk the dog guys, meletup. Payara. Go. Payara, grande. Grande. No. Uy. Oh my Payara, god. Payara. Wow, Payara. Wah. Wah, grande. Grande Payara. Ulala. Ya. Wow.
Wow. Dia orang cakap tak boleh pakai pensel. Saya tak percaya. Kan saya agar. Ha? Agar. Yes. Bayar. Wah. Bayar ni guys adalah satu ikan pemangsa yang suka duduk lepak kat kawasan sungai yang berarus. Apa dia akan buat ialah guys, dia akan tunggu untuk ikan-ikan mati ataupun ikan kecil untuk dihanyutkan oleh arus. Dan kemudian dia akan paham dia guys. Kalau kita tengok payara ni guys, attraction ikan ni adalah dua gigi taring dia guys. Dua gigi taring yang menakutkan inilah yang memberinya nama Dracula. Okay, picture. Bila kita nak lepaskan ikan dalam air berarus ni, biar air tu, biar arah arus tu bertentangan dengan ikan. Kenapa? Sebab kita nak air dia masuk dalam mulut and then keluar ikut insang. Kalau dia ikut dari belakang, kemungkinan besar ikan tu nak lemas ataupun tak berupaya untuk buka dan tutup insang dia sangat tinggi. Sebab kan dia dah bau fight, so tenaga dia at very minimum at the moment. Okay, good fight. Ini jangan lemah. Okay, go. So guys, itulah cerita ikan payara saya. Ingat guys, nikmat pancing bukanlah pada ikan sahaja, tapi pada pengalamannya guys. Jangan lupa guys, kumpau itu pasti, strike itu rezeki. Trip ini guys, tidak patut terjadi. Namun dengan berkat dari Tuhan dan pertolongan kawan-kawan saya, saya berjaya menakluk ikan idaman saya. Kerana mereka semua ni lah guys, impian saya untuk menangkap ikan payara tercapai. Dan kerana mereka lah, saya tidak merempat di Bolivia. Dengan ini guys, trip Bolivia saya sudah tamat. Next video guys, saya akan ulas trip saya pancing black bass di Maluku, Indonesia. Jadi guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Video ini akan keluar tak lama lagi.